Guys, inilah yang dibilang dinamakan itu buaya ya. Kira umurnya baru 4 bulan. Nah. Pak. Udah apa, Pak? Iya. Dari asahan langsung turun ke TKP. Saya mewakili dari pemerintahan desa membenarkan bahwasannya di sini ada penemuan buaya. Itu laporan dari masyarakat itu ada sekitar 2-3 bulan yang lalu. Cuman kita baru menangkap kemarin dapat sekitar 1,5 meter. Dan untuk di Kecamatan 50 pesisir ini kita sudah menemukan 3 ekor buaya selama dalam setengah tahun ini. Ya, kami itu merasa resah karena usaha kami di sungai. Aduh, merasa takut. Karena adanya buaya ini. Jadi kira-kira terancam, Pak ya? Ya, kami merasa terancam. Informasinya ada lagi yang masih belum dapat, Pak ya? Ada. Udah sering, Pak, nampak buaya, Pak, nelayan di sini, Pak? Sering. Sering, Pak. Ukurannya besar nggak kira-kira itu, Pak? Kalau itu teman ini ada jumpa, memang besar. Besar, Pak ya? Ya. Jadi tidak hanya satu aja, Pak. Kemarin kan udah dapat satu, Pak. Jadi kalau kira-kira menurut Bapak masih ada lagi, Pak? Masih ada lagi, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.